Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan pertukaran unit. So, pertukaran unit. So, kali ini yang melibatkan imbuhan. So, pertukaran unit. Ini adalah objektif kita pada pagi hari ini. So, pertukaran unit yang melibatkan imbuhan. So, saya akan gunakan 3 contoh. So, 3 contoh. So, yang pertama sekali, contoh yang pertama adalah 1248 kilometer ditukarkan kepada unit meter. So, saya tulis semula 1248 kilometer. So, bersamaan dengan 1248. So, di sini adalah kilo. Kilo adalah imbuhan. So, dengan faktor pendarapannya adalah kali 10 kuasa 3. So, bermaksud kali 10 kuasa 3 meter sama dengan, saya tulis balik semula, 1.248 kali 10, pergerakan 1, 2, 3. Kuasa 3 kalikan dengan 10 kuasa 3 meter. So, bersamaan dengan 1.248 kali 10 kuasa 6 meter. So, ini adalah jawapannya. So, dalam bentuk, jawapan dalam bentuk standard, dalam bentuk POY. So, saya pergi kepada contoh yang seterusnya adalah 25.788 microgram. So, saya terangkan semula bahawa kepada unit kilogram. Okey. So, saya tuliskan balik semula 25.788 microgram. Okey. Mikro ni adalah, mikro adalah imbuhan. So, imbuhan dengan faktor pendarapan kali 10 kuasa negatif 6. So, kita gantikan semula 25.788 kali 10 kuasa negatif 6 gram. So, bersamaan dengan 2.5788 kali 1, 2, 3, 4, 10 kuasa 4 kali 10 kuasa negatif 6 gram bersamaan dengan, okey, tapi kita nak bentuk, kita nak jawapan dalam kilogram. So, kita kena susun balik 2.5788 kali 10 kuasa 3 kali 10 kuasa 1 kali 10 kuasa negatif 6 gram. So, bersamaan dengan, so, 2.5788
788 kali 10 kuasa negatif 5 kali 10 kuasa negatif 3, kuasa 3 gram. Sebabnya kita selesaikan yang ini. Ini ini nampak kuasa ni dia akan dapat di sini 5. Yang ini adalah ini. So kita selesaikan terus, akan dapat 2.5788 kali 10 kuasa negatif 5. 10 kuasa 3 ni adalah imbuhan, so dia adalah kilo. So kita tulis sebagai kilogram. Ini adalah imbuhan, so dia akan dapat kilogram. Maka kita akan dapat jawapan yang terakhirnya adalah 2.5788 kali 10 kuasa negatif 5 kilogram. Dan kepada, jika kita nak kepada 2 titik perpuluhan, kepada 2 titik perpuluhan kita akan tulis sebagai 2.58 kali 10 kuasa negatif 5 kilogram. So, ini adalah jawapannya. So, saya pergi kepada contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga. Kosong poin kosong 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 59 tu kepada lima dan gram kepada unit kilogram. Okay, so kalau tengok sini kita akan selesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5.9 kali 10 kuasa negatif 8 gram. Okay, kita nak tukarkan kepada unit kilogram dan kita tahu bahawa 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. So, bermaksud 1 gram bersamaan dengan 10 kuasa negatif 3 kilogram. So, kita selesaikan dekat sini. Jadi sekali semula 5.9 kali 10 kuasa negatif 8. 1 gram kalikan dengan 1 gram bersamaan dengan 5.9 10 kuasa negatif 8. 1 gram bersamaan dengan 10 kuasa negatif 3 kilogram. Itu bersamaan dengan 5.98 5.9 kali 10 kuasa negatif 11 kilogram. So ini adalah jawapannya. So, jawapannya dalam bentuk DIY. Sesuai jawapannya. Ini adalah contoh. So aku sekali terima kasih. Sekian.